Dulu sebelum Putri bergabung di komunitas kerja di rumah, Putri adalah seorang karyawan apotik di Surabaya. Saat itu Putri bekerja 3 shift yang jauh dari orang tua, merasakan gimana rasanya jauh dari orang tua yang awal merantau itu ingin gaji lebih banyak agar bisa ngasih orang tua lebih banyak. Ternyata setelah dijalani dan mendapatkan kerja di Surabaya, gajinya memang banyak, tapi pengeluarannya juga lebih banyak. Putri adalah anak pertama dan adik Putri ada 2. Orang tua saya pekerjaannya ibu tukang jahit, bapak tukang servis yang sehari-harinya pendapatan juga nggak mesti. Kalau misalnya pengen banyak ya ibu harus jahit sampai tengah malam, sampai pagi gitu. Jadinya Putri nggak pengen ibu jahit lagi sampai tengah malam karena masih punya tanggungan 2 adik yang harus sekolah. Alasan Putri mencari penghasilan lebih banyak merantau di Surabaya adalah untuk 2 adik Putri yang masih sekolah. Waktu itu kerja 3 shift nggak se gampang yang Putri bayangin. Jadi Putri harus ngerasain gimana waktunya tidur malam, terus dibuat kerja, terus ngerasain lebaran itu gak libur, terus ngerasain juga tahun baru gak libur. Saat itu Putri janji sama diri sendiri hal itu tidak akan terjadi di kehidupan Putri untuk kedua kalinya. Dengan dulu kerja merantau itu, saya kira itu adalah jalan saya, tapi ternyata setelah Putri jalani dengan gaji yang segitu, dengan ritme kerja Putri yang seperti itu belum bisa untuk mewujudkan cita-cita Putri untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua, untuk mengasih orang tua bulanan yang lebih banyak, itu belum bisa karena ya kehidupan di kota pengeluarannya juga jauh lebih banyak. Sebelum gabung, Putri dulu jualan waktu itu, jualan mukena, jualan jilbab, pokoknya apapun itu dijual gitu. Jadi Bude yang modalin, Putri tinggal jualan aja. Waktu itu Putri bertemu dengan teman mbak sepupu Putri yang ditawarin jualan make up. Akhirnya Putri iyain aja karena Putri kira itu bisa menambah uang jajan Putri di kota Surabaya. Setelah ditunjukkan dengan success plan-nya yang bisa dapat reward, bisa dapat gaji, akhirnya Putri menjemput cita-cita Putri dari bisnis tersebut dengan komunitas kerja di rumah. Jadi sekarang Putri ngerjain bisnis ini sambil kuliah, sambil ngajar di TPQ, sambil berbisnis juga, ternyata bisa teman-teman. Yang dulunya Putri ingin berpenghasilan, tapi ternyata Putri harus meninggalkan salah satu, harus meninggalkan TPQ, jadi nggak bisa menyalurkan ngajar. Sekarang di rumah Putri bisa tetap berpenghasilan, sambil kuliah juga bisa sambil ngajar di TPQ. Yang saya dapat di komunitas kerja di rumah ini adalah internet marketingnya. Jadi sekarang kan zaman sudah semakin online. Yang anak-anak muda yang seperti saya sekarang kan taunya online-online aja, Instagram ya Instagram aja. Tapi saat saya bergabung di komunitas kerja di rumah ini, internet marketingnya benar-benar diajarin gimana cara menggunakan fasilitas online ini agar bisa menjadi penghasilan bulanan.
Alhamdulillah sekarang Putri sudah bisa lebih banyak membantu orang tua, sudah banyak waktu untuk antar jemput adik, untuk membantu ibu kemanapun ibu mau pergi, Putri bisa mengantarkan. Dan alhamdulillah yang dulunya Putri hanya punya satu kamar mandi, belum punya WC, sekarang Putri bisa membangun kamar mandi yang alhamdulillah di kamar mandi sudah ada shower. Yang dulunya ibu awalnya mau beli shower, ibu nggak usah, buat apa, mahal-mahal itu kan. Akhirnya Putri tetap aja beliin, dan ternyata sekarang enak ya, ternyata mandi pakai shower. Itu yang membuat Putri, oh ternyata ternyata orang tua itu kenyamanan itu perlu buat orang tua gitu. Meskipun beliau itu sebenarnya enggak, tapi ternyata kalau mandi pakai shower itu lebih enak. Cita-cita terbesar yang ingin Putri wujudkan adalah ingin memberangkatkan orang tua umroh. Yang Bapak Ibu selalu nanya, kok nggak dapat hadiah umroh gitu, kapan gitu, kok jalan-jalan aja gitu. Jadi Putri pengen dari penghasilan, dari tabungan bisa memberangkatkan ibu Bapak umroh. Yang mempunyai latar belakang seperti saya, yang teman-teman dari desa, yang bukan dari anak orang mampu, teman-teman tetap bisa berprestasi di sini. Karena di komunitas kerja di rumah ini, full support ilmu, full support bimbingan, jadi teman-teman tidak perlu ragu. Tidak ada perbandingan kasta di bisnis ini, yang cantik dibimbing, yang kayak dibimbing, enggak teman-teman. Asal teman-teman mau, asal teman-teman punya keinginan, asal teman-teman punya niat, asal teman-teman punya mimpi untuk keluarga, mimpi untuk mensejahterakan diri sendiri dan keluarga, teman-teman bisa berprestasi di bisnis ini. Saya sendiri setelah dibimbing dengan komunitas kerja di rumah ini, alhamdulillah sudah mendapatkan penghasilan bulanan sekitar 6-7 jutaan dan sudah mendapatkan kualifikasi tiket perjalanan ke Stockholm. Ayo teman-teman bergabung di komunitas kerja di rumah bersama Putri. Nanti kita akan belajar bersama-sama, mendapatkan bimbingan bersama-sama, mempraktikkan ilmunya bersama-sama, dan tentunya kita akan mewujudkan impian kita bersama-sama lewat komunitas kerja di rumah ini.